karo katone ora apa. Tutupnya kan bisa ya. Kopinda dalam perjalanan menuju ke lokasi tempat acara, untuk itu dimohon kepada seluruh tamu undangan. Jasa menjahit jaring ini gimana Pak? Itu menjahit jaring itu sama terdapat. Untuk pelanggan kita itu dapatnya dari atas semua. Nelayan itu ada yang dari Sepujung dan Kendal. Maksudnya ke nelayan Batang semua. Jadi per meternya itu 2.000. Kadang kita hanya menghitung berapa panjangnya. Kadang-kadang sehari ada 300 meter, kadang-kadang 400 meter dapatnya. Tidak selalu ada orang yang memperbaiki jaring. Tapi kalau pas ini musim penghujan biasanya kan nelayan pada mengurungkan niat untuk mencari ikan. Berarti itu banyak nggak kira-kira? Nggak, soalnya ini kan waktu siang hari hujan, ini kerjanya malam hari. Jadi berangkat sore, pulangnya pagi. Oke. Kesulitannya apa sih Pak pas menjahit itu Pak? Itu kesulitannya cuma mesinnya aja yang kadang-kadang lewat mesin. Ada ini nggak Pak, teknik khusus untuk menjahit jaring? Kan biasanya menjahit itu identik dengan baju, kalau ini kan jaring itu gimana Pak? Ya itu kita harus benar-benar tahu pola-polanya jaring itu, jangan sampai kebulak-balik. Soalnya kan jalurnya jaring itu kan macam-macam. Kalau pola baju kan tinggal ada salurnya, nah ini salurnya cuma lamat-lamat. Kalau yang tadi biasanya satu jaring itu 600 meter itu bisa menyelesaikan berapa jam atau berapa hari? Ya kurang lebih dua hari. Pak siapa namanya Pak? Pak Fauzi. Pak Fauzi, rumahnya mana Pak? Rumahnya Sendang Sikucing. Sendang Sikucing. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.